Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Fish Hunter? Sobat mau belajar ternak guppy? Mulai aja dulu sambil praktek kita belajar. Video ini sebagai informasi dan pengalaman dari kami. Cara ampuh mengobati penyakit pada ikan guppy. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Guppy Anda mati mendadak? Biasanya penyakit seperti ini disebabkan karena suhu air, kualitas air, stres berlebih, serta kurangnya kontrol makanan. Umumnya, jenis penyakit pada guppy adalah jamur ataupun parasit. Amati gejala pada ikan. Ikan biasanya mulai menggosokkan kulitnya pada benda-benda di sekitar. Mereka juga bisa kehilangan nafsu makan, serta muncul bintik-bintik putih pada tubuh dan siripnya. Pertama, siapkan ember bersih. Kemudian, isikan air 1/3 ember. Tambahkan garam ikan dengan perbandingan 1:4. 1 sendok garam, 4 liter air. Di sini kita memberikan 2 sendok garam untuk 1/3 ember air. Kemudian, siapkan obat anti jamur atau parasit, Blitz ICH. Obat ini bisa didapat di toko-toko penjual ikan hias. Untuk pemakaiannya, silakan teteskan lebih kurang 5 tetes ke dalam ember yang berisi 1/3 air. Obat ini biasa disebut cairan biru. Kemudian aduk hingga merata ke seluruh permukaan air. Setelah